Berikut ini cara untuk yang namanya membersihkan virus ataupun iklan di HP Infinix, iTel, dan Tecno. Untuk kalian yang sebel dengan iklan yang selalu muncul, kalian bisa mengatasinya dengan dua cara berikut ini. Pertama, kalau berupa notifikasi, kalian tekan lama saja aplikasi yang bermasalah yang selalu mengirim iklan. Jadi caranya tekan lama pada aplikasinya, pilih info aplikasi atau info APL yang di sini. Nah, setelah masuk ke info aplikasi, pilih yang ini, ada pemberitahuan. Dia biasanya kan normalnya seperti ini. Jadi matikan saja izin notifikasinya. Kalian lihat kalau berupa notifikasi dia tidak akan mengganggu lagi. Kalau sudah tertanam di HP kita, buka pengaturan seperti ini, buka pengaturan. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan HP Infinix, iTel, Tecno, kalian cari yang ini. Manajemen aplikasi. Nah, ini ada daftar aplikasi. Nah, cari aplikasi yang bermasalah yang kalian curigai sebagai aplikasi iklan. Tidak usah khawatir, kalian tidak akan sembarangan menghapus karena aplikasi sistem tidak bisa dihapus. Jadi yang bisa dihapus aplikasi yang kita download seperti ini. Saya contohkan ini sebagai aplikasi iklan. Nah, pilih copot pemasangan, pilih OK sekali lagi untuk menghapusnya. Jadi hapus sampai habis. Dia biasanya lebih dari satu. Jadi kalau kalian curigai aplikasi tersebut aplikasi iklan, langsung saja dihapus. Karena yang bisa dihapus itu aplikasi yang kita download. Jadi yang sistem tidak akan terhapus. Jadi tidak usah khawatir.